Mengutip laporan Harian Metro, bekas isteri penyanyi Cliff Umar, iaitu Zurini Hasbullah, kecewa apabila Cliff menolak semua tuntutan nafkah untuk anak-anaknya dengan alasan tidak mampu tetapi masih mampu membeli bahan terlarang. Semalam, media melaporkan Cliff Umar mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Shah Alam atas pertuduhan memiliki heroin. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Menurut Zurini, dia membuat tuntutan yang sangat rendah dari sepatutnya kerana memahami kesulitan yang dihadapi bekas suaminya itu. Saya minta nafkah anak mutaah dengan iddah saja. Namun, itu pun Cliff tak nak bagi kerjasama. Peguam beritahu ini rundingan paling mudah sebab biasanya orang akan tuntut habis. Tapi saya sebaliknya, saya minta yang penting saja. Itu pun secara ansuran dan bila dia mampu bukannya mendadak. Macam biasalah, dia kata kerja tak menentu dan dia tak mampu tapi macam mana dia boleh miliki dadah yang mahal harganya, katanya. Zurini berkata, dia sudah lama move on dengan Cliff dan bersyukur sudah bekerja sebagai penyelia di sebuah hotel terkemuka di Kuching, Sarawak. Anak-anak dah pandai jaga diri sendiri kat rumah. Walaupun gaji saya separuh dari apa yang saya perlukan untuk sara mereka tapi saya bersyukur sebab dah ada kerja. Sejak bekerja, macam-macam rezeki masuk. Saya ditawarkan kerja di tempat lain dengan pangkat dan gaji lebih tinggi. Tapi saya kena fikir panjang kerana nak pindah rumah kena pakai duit banyak. Saya pun baru nak masuk 4 bulan kerja. Bagi saya, semuanya baik-baik saja kerana saya sukakan kerja ini, katanya. Zurini berkahwin dengan Cliff pada 2008 dan bercerai pada 2019. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 3 cahaya mata.